Motivasi yang terbesar memang pertama sebelum mempunyai anak yaitu keluarga, orang tua yang pasti, terutama ibu. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya istri dan juga punya buah hati yang sangat saya sayangi. Itu merupakan kebahagiaan terbesar, motivasi terbesar untuk saya dan juga tanggung jawab yang besar. Karena dengan umur saya yang sudah 30 tahun, tetap saya ingin memberikan yang terbaik, baik di klub maupun keluarga, terutama untuk orang tua, istri, dan anak saya. Dengan situasi seperti ini, mau nggak mau, kita harus melakukan apa yang dipersiapkan oleh PT LIB maupun PSSI. Yang terpenting, yang jelas, kompetisi tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan kita harus menjaga kondisi yang sebaik mungkin dan juga yang terbaik untuk kita. Mengenai pembagian waktu untuk anak saya, pastinya selalu berkomunikasi di sela-sela, mungkin sela-sela istirahat ataupun sebelum latihan ataupun sebelum pertandingan, itu termasuk bagian komunikasi, membagi komunikasi untuk saya dan juga istri. Dan juga saya menitipkan untuk istri saya supaya anak saya selalu diberikan kesehatan dan juga dijaga agar tidak ada halangan apapun dan juga tidak ada kejadian apapun, supaya saya bisa menjaga konsentrasi untuk mengarungi kompetisi bersama Madura ini. Pastinya ini perdana untuk saya, jauh dengan anak terutama. Kalau istri memang dari tahun kemarin sudah terbiasa lah untuk jauh, namun ini pertama kali saya jauh dengan anak dan ini sebagai pengalaman yang pertama saya untuk mengalami kompetisi. Dan saya pastinya berkomunikasi untuk kepada istri saya supaya dijagalah anak saya dan juga selalu berkomunikasi dan juga supaya anak saya diberikan kesehatan. Seperti pertanyaan sebelumnya, semoga anak saya bisa mendoakan saya dan juga Madura United bisa menjadi juara dan juga memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Yang pertama, di situasi pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, terus juga kondisi karena mungkin jadwal kompetisi yang sangat-sangat padat, kita harus menjaga kondisi yang bagus, pintar-pintar juga minum vitamin dan juga protokol kesehatan. Terus dengan situasi seperti ini kita harus menjaga jarak, terus juga rajin-rajin cuci tangan, itu sangat penting. Sebenarnya sih ini sudah dari dulu kita diajarkan untuk rajin mencuci tangan, cuman kita harus rajin-rajin juga karena situasi seperti ini yang sangat berat, apalagi di Indonesia yang kadang banyak kasus-kasus positif COVID-19. Makanya saya disuruh istri saya, diberikan wejangan sama istri saya untuk menjaga kesehatan, hati-hati dan juga selalu ingat kepada Allah, ibadah jangan lupa, itu mas. Kalau membagi komunikasi sih biasanya memang kadang ibu WA tanya cucunya seperti apa, tapi ya sela-sela latihan atau mungkin pas sela-sela ini sih, selesai latihan dan juga selesai pas istirahat begitu. Kadang kalau misalnya kita berangkat untuk
away atau berangkat sebelum latihan gitu, kadang saya laporan dulu saya mau latihan, terus juga saya mau pertandingan, minta doanya mudah-mudahan ya diberikan keselamatan, kemudahan.